Ya, pada saya pertama kita kena iktiraf bahawa golongan mahasiswa adalah golongan cerdik pandai dalam mana-mana negara. Keduanya, mahasiswa ini seringkali bersifat idealistik. Idealisme mereka sangat tinggi. Tapi pada pandangan saya, mereka perlu dikendalikan selepas kita memahami kehendak dia. Dan kepada mahasiswa, saya pernah juga jadi mahasiswa. Kadang-kadang ilmu sahaja tidak memadai. Ilmu perlu juga datang dengan pengalaman. Kalau kita ada ilmu yang tinggi tetapi kita tak ada pengalaman, kita akan ditipu orang. Kalau kita belajar ada ijazah perniagaan, buka bisnes untuk berniaga, kita mungkin tewas dengan orang yang dah berniaga walaupun tak ada pendidikan selama 20 tahun. Sebab itu ilmu dan pengalaman ini perlu diimbangi. Dan kepada saya, perkara ini perkara biasa. Cuma dalam kita buat satu perkara, jangan sampai kita berpatah arang. Kita runtuhkan segala-galanya hanya kerana kita tidak dapat maklumat yang tepat. Dan yang paling sedih, kalau diri kita itu digunakan. Saya tak mengatakan bahawa mereka ini ditipu. Saya percaya mereka yakin dengan apa dia buat. Tetapi kekurangan pengalaman menyebabkan mereka tidak perasan bahawa ada perkara yang lebih besar yang sedang berlaku, bukan sahaja dalam negara kita tapi di dunia keseluruhan. Tetapi idealisme kita itu perlu dijuruskan kepada perkara yang benar-benar dapat membina, bukan meruntuhkan. Saya tak nampak perkara yang dibangkitkan itu mempunyai isi untuk kita selesaikan. Dan pada saya, silent majority di kalangan mahasiswa itu jauh lebih ramai daripada segelintir yang sedang bergerak ke seluruh negara. Sebab itu pada saya, kita tidak akan jadi berjaya hanya kerana kita membakar semangat benci, dendam, pergaduhan. Kita tidak akan dapat ubah diri kita hanya kerana kita menanam sangat benci, dendam dan memecah belahkan orang. Tetapi kalau kita nak berjaya, kita kena ada ilmu, kita kena ada pengalaman dan kita kena ada kesungguhan untuk mengejar kecemerlangan. Baru kita boleh ubah diri kita, baru kita boleh ubah masyarakat.